Shalom majo aman banta, seka kita ibas pengoraten perpulungan jabu-jabunta, guna tanggal 20 telu setanggal 20 siwah Agustus 2020. Kekelenan di Tuhan, guna menahakan pengoraten tak karena kata di bata enda, mari si pindo kesasi badia ngajari kita, guna si madaras kita, toto kita. Bapa seringan ibas kemuliaan surga, kami ngatakan bujur man bandu. Ibas kesempatan warienda, banci dengar kami ngorati katandu. Tek kami Tuhan, maka katandu sekel ergana. Ergan asangken kerina ertaduni inda. Maka Bapa sekendage pedah katanduman kami. Seh maka terbeluh kami, gunangan tu sisa, jenari. Maka kencai ibas kegeluhan kami si tetep wari. Ernalem kami itruh kesandu si badia. Ibas gelar Tuhan Yesus kami reh ertoto menbandu. Amin. Kekelangan di Tuhan, kata dibata ibas wari senda enda, ibuat repalasan kitab ibas padan simbaru, ema kitab Titus, bindu si peduaken ayat 10 sada se ayat 15. Titus 2 ayat 10 sada se ayat 25, bagenda kata naman banta. Sebab ngo ipetangkas dibata lias Athena guna keselamatan kerina manusia. Lias Athena ngajari kita nadingken kegeluhan silangena ati dibata ras sura-sura doni. Gelang-geluh kita mkuasai dirinta, bujur, dengan si sembah dibata alu kegeluhan ta i doni enda. Genduari kita paksa nimai wari kemalaman ate, siarapkan kita. Ema kerehen sinalsal di batan tasimelin, rasing kelini kita, Yesus Kristus. Enggo yendes kena dirina guna kita, lako nebusi kita ibas kerina si jahat nari. Jenari, ibahanna kita jadi si kerajangena, jadi bangsa si bersih, si mesikel erbahan mahuli. Ajarkanlah si enda kerina, janah pakelah kerina kuasandu, ibas kam ngajuk dingin mandang kalak. Olah pelepas kalak mapas membandu si barenda. Kekelangan Tuhan, iba suarienda tema PJJ enta emekapkan lias ate Tuhan, si ngajari. Berkaitan ibas minggu enda, minggu pembinaan warga gereja. Iman tanpa ilmu adalah lumpuh. Ilmu tanpa iman adalah buta. Bagian istilah ibas dunia pendidikan Kristen singata kenca kekelengan Tuhan. Adilit kini tekenta, tapi hanya kini teken erpalasan emosional. Lalit dasar si megegeh, si tuhuna kini tekenta enda lumpuh. Maksudna lumpuh uga. Adikala lumpuh, lah banjir bahan KIP. Mebagai? Harus ditolong, harus ditopang, sitik-sitik mantegun, sitik-sitik mantopangan, man isuapi, minum itunggahi, mebagai kalak lumpuh hari. Maka adik ini teken saja, tak saja nandangi Tuhan, tapi tidak memiliki dasar yang kuat, rekenca percobaan kap silumpuhi, kocar kacir dan rami pertolongan kuja-kuja, jangan dibatandai dengan kah, bagai. Ya, sebab kai kini terkena lalit dasar si pago. Maka dikatakan lumpuh. Tapi bicara lipe kita pemeteh, sitah kerina mugesa kerina ibas kejadian sada ayat sada seibas ketangkasan si terakhir. Dan hanya ada pemeteh di situ, tapi lalit iman percaya, buta. Maksudnya buta uga. Lah bancingi dah kebenaran. Lah bancingi dah maka si tuhuna dibata erdahin. Lah saja kepeken arah pemetah. Tapi arah kai si bas dunia indah sebab ningin dia dibata dari kemaha kuasa. Makana pemetah saja nandai karena dibata indah lah bias harus lid kini tekan. Jadi pembinaan warga gereja bertujuan gelahna kini teken silit ibas kita lah hanya sesuatu yang emosional. Tetapi sada kini teken si berdasar.
Gelanggo seh bagi si katakan Tuhan Yesus, kalau si mengikan katangku dengan si itu kencat, te iya, maka ia deskan kalak pentar, si bangun rumahna ibabu batu. Repe angin si meter, repe lau belin, lamu gursi tikpe, sebab palasna muntengku. Nah, jadi kekelengan itu Tuhan, ujilah kerina roh nina Rasul Paulus ngata kencang, kepeken basuari-wari enda, ngu melalakel pengajaran-pengajaran. Terlebih-lebih ibas kita mengalami masa-masa ibas pandemik corona enda, ija kepulungan sudah semakin terbatas, ras tawaran-tawaran karena mengulik kata di batas, sekelbuena bas sosial media mabagai. Melalakel ije pengajaran-pengajaran sih harus kita menggerman. Memang apa ipe ngerana karena Tuhan Yesus. Ngerana karena dibata, ngerana karena kini teken. Tapi sila bancilang harus lit ibas kita, lias ate Tuhan sing ajari kita. Kai maksudna lias ate Tuhan sing ajari kita sebenar asturang. Lias ate Tuhan, enda ngataken caman banta arah kitab Titus nai, dibata kap sim petangkasa. Sebab enggo ipetangkas dibata lias atena guna keselamatan kerina manusia. Lias ate dibatandai, labo kita daramisa, labo kita daca bagi kalak darami harta karun. Tetapi, adik kerna ate tak memahami kerna lias ate dibata enda, lias ate dibata emkapkan inisiatif Allah. Ia jine reku kita, ban mekuah ate nanganan kita. Ibas mekuah ate nae, petangkas nalias Athena, maka ibas kegeluhan enda, lalit sadape jel manggit ngasamkan kesah na ugagia belina keleng Athena. Ya. Tuhu. Lalit sadape jelma iba bodoni enda, bicara ugape belina keleng Athena, ngit ia ngasamkan kesah na siakatan Tuhan diwata. Maka Elias ate inisiatif Tuhan. Perban inisiatif Tuhan yang petangkas saman banta dalam kondisi kita tidak tahu apa-apa, lemah secara rohani, lemah secara fisik, lemah secara kemauan. Reh ia membanta. Ia si membangkitkan semangat rohanita, kini kita tak erlajar karena kata dibata, kerinduan tak guna nandai ia. Ia si petangkas sebab kai, kita jinilah si sadari bahwa kita membutuhkan si. Arkiteken kegeluhan ibas doni enda, ngolarut kita ibasa, makanalah si gejapkan kemauan tak rendah bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dibata. Gambaran sederhana dilatih kelekam dari tutus kelatin durah ini juma membagikin, kena cangkul nah hendu, lengah bau igejapkan duwe. Seh lit kalak si ngata kenca elu kakak na hindu nandai, entah kena cangkul kini nandai nina. Bagian lias ate dibata eman banta. Ban mekuah hatena, persingetina membanta. Gelahna reh kita ku iya. Sebab bagaimanapun juga dunia enda menawarkan luka, kepahitan, latih, ibas tengah-tengah kegelunta. Bahkan dunia enda menawarkan neraka, ibas kesudahana. Arkiteken adisi ikutkan enda kita lid ibas kematen Tuhan jinen cidah kerlias atena ya ola kujenakku. Enda Tuhan Yesus siman usi hendu, enda Tuhan Yesus siman ikutan kendu kelah kam selamat. Lias atena ngajari kita nadingkan kegeluhan silangna ate dibata rasura-sura doni. Arkiteken ia menghampiri kita, kita nelah sitah kaipe. Lias atena ngajari kita ngetesa, oh kepeken adi perayakan tak karena doni enda ngenca, adi perayakan tak emekap kenehi surah-surah lagi tak ngenca, laban cilang cilaka kita. Tapi lias atena Tuhan Yesus ngajari kita. Khotbah Tuhan Yesus datas bukit, Matius 5 sama Matius 7. Udah kamu ngerana karena keseharian geluhai. Tuhan Yesus ngerana karena keseharian geluh. Uga kam si rusur tokohi kala tetap ukur du. Uga kam si tetap pertahankan kini tekendu mandi bata sangat mekam ni nama bagi. Uga tujun geluh tak bawas doni enda kita enda sebagai terang ras sira.
Uga kita menghindari rasa khawatir ribas kegeluhan ta sebab memang perlu kita karena dunia enda. Tetapilah banci dua tuan ta. Sembah saja Tuhan, maka kerina i cukup genaman banta. Dekam karena keseharian gelu Tuhan Yesus hadir mengajari kita. Uga hakin keseharian gelu si harus dalani kita. Maka kita menjadi pribadi yang tenang. Maka kita menjadi pribadi si tetap teguh. Maka kita jadi pribadi yang kuat. Maka kita menjadi pribadi si menang tetap wari. Luar biasa senin harus turang. Lias Athena ngajari kita, gelang geluh kita kuasai diri kita. Sebab begini kita naik. Rasul Paulus saja nata kenca. Surah-surahku si mahuli hatiku kudalankan, tapi kedaginganku membatasi ekrina. Tapi alu penguasaan diri si boleh kedibata membanta. Terpilih-pilih kita. Apa iman jadi peraya kenta, apa istilah perlu. Apa isi mantang kelenta, apa isi man benterankan kita, bas pundi-pundi pusuh tanari, kata waria turna kita merawa, kata waria turna kita sini, Tuhan Yesus ngajari kita. Bujur, dengan si sembah di bata alu kegeluhenta iloni enda, Tuhan Yesus dai ngajari kita ngeluh bujur. Lang sada pelang bujur nih namanya bagi kini, sada pelang, kalah-kalah na desken lubang kubur, isepe benduk na bagi kira-kira. Tetapi Tuhan Yesus ndai ngajari kita, ugan geluh bujur. Ras geluh bujur, jana tetap percaya diri arah kebujuran Giat dunia enda menentang. Ras ugan kita memanfaatkan waktu-waktu kita bas dunia enda sebagai simulasi karena kegeluhan ta pagi, ibas kegeluhan si kekal di surga. Simulasi. Kegeluhan ta dunia enda, mekapkan simulasi, contoh, erlajar ugang geluh pagi di surga. Tuhan Yesus dah yang ajari kita. Alu lulus kali kita bas dunia enda, lapan cilang, mati kita, pasti masuk surga. Langgar dia kita lulus bas dunia enda, ugang ingin masuk surga. Genduari kita paksa ni mai wari kemalaman ate siarapkan kita. Mekerehen sinal sal di batang ta simbelin rasing kelini kita. Mekapkan Yesus Kristus. Payo, Tuhan Yesus go mati sekali ibas kayu persilang. Lanai bolit kali perdua kali kan. Tetapi lit pada nasum ia nangki ku surga. Redenga pagi ia. Guna ngalo-ngalo kita serta percaya manbana. Tapi memang selama penderitaan, perbeben, kesulitan, sakit penakit, jadi panganta. Bas duni enda. Maka lit nandenden ngata kenca. Dunia enda ingan lati, mandalinan pe medalit. Bagaimana? Nah. Bagaimana? Kita kan kita dibata bagian kondisi yang tabas dunia enda, maka ini penusurna kesasi badia. Tetapi janjina sadana rikel. Kerana pagi si kedua kali kan, maba kita si tetap dengan teman bana. Dalam kondisi apapun, entah kita anggo mate, entah kita geluh dengai bas paksa si, tetapi mankala si tetap rekemalangan man bana, disediakan Tuhan rumah di surga yang sedang dia bangun. Maka kekelengan Tuhan, ibas kita ni mai wari kemalaman atenda, lias ate di batandai ngajari kita. Adi aku pemelias, kampe melias lah. Adi aku setia, kampe setia lah. Adi aku ngemenaken ca, mencurahkan lias ate enda, kampe benaken lah. Mencurahkan lias ate. Sebab sang anak kita memberikan kasih, dibata melimpahkan kasih ekaman banta. Sebab sang anak kita menawarkan pemulihan, kesembuhan nandangi kala, dibata surga memulihkan menyembuhkan luka-luka si tibas kita. Dahin tani mai wari kemalaman ate. Jana enang gua sada kepastian dikatakan man banta. Jana dikatakan nandai ijenda. Ajarkanlah si enda kerina. Jana pakailah kerina kuasandu ibas kam ngajuk dengan mandang kala. Si ajarkan kerina. Karena kai si pertama bahwa lias ate inisiatif dibata. Lalit gegeh ta, lalit kemampuan ta. Tetapi asal ngit hati ta terbuka guna ngaloken Kristus dai kehadiran nandai kubas kegeluhan ta sibuka kusuh ta laban cilang tadi ia ibas. Hanya arkiteken lias ate dibata, kita mampu hidup ibas pengudusan diri. Arkiteken lias ate dibata, kita mampu hidup ibas pengudusan diri.
laka arah gegeta. Tetapi ibas kininggi tenta kembali, kininggi tenta iubahkan di bata. Kita menjadi kalak si menguasai diri. Kita menjadi kalak si bujur. Kita menjadi kalak si kegeluhan tak menyembah Tuhan. Alusi etah kebenaran bahwa Bas Doni Enda memang ingin latih. Bicara jumpa dia perbeben, jumpa kita kesusahan. Sidarami janji Tuhan di Bas Pustaka si Badia Enda. Si pegang teguh janji Tuhan Bas Pustaka si Badia Enda. Remu pagi Tuhan si kedua kali firman bangku. Maka aku harus kuat, aku harus semangat, aku harus tidak na pagi tetap perkini teken. Bagi sadan denden rohani ngatakan ca, kau dapati aku tetap setia. Bagaimana si ban? Alu bagi lihat paper beben kesusahan di bas tengah-tengah kegeluhan tak? Kaikin gendari kesusahan enda. Ya, banlah bagi kita bas tanah karu seputaran dalam sinabung gendari erga kai pelalit merga mau bagi kini, kini serang ye. Ya. Perkitekan COVID enda, daya beli masyarakat menurun, maka hasil tani si melimpah pela tertukur sa, akhirnya terbuang sia-sia. Erga na pela merga laka-lako. Maka erupsi kadeleng sinabung, sinerap kendai panci, tomat segala rutang, kol segala rutang, wortel segala rutang, kopi segala rutang, kena budeleng dai, lesap kerina, melengas kerina. Tapi kita ikan si terlias hati di bata Ngobre beri kena roh penghibur man banta. Kita tadi ngelebuh iya, oh bapak, bapak, jana iya ngajari kita alu pertoton. Alu pertoton si ia ngajari kita alu kesen sila terbelas kene ia melaskan caman Tuhan Yesus. Rema pagi Tuhan Yesus ya aku mulai aku ninta. Lah kita kocar kacir dalam pertolongan ku jawab. Lah benih kini terkenta sebab paham kita. Memang kini masa-masa kini serani. Ibas kita paham kini terkenta jembat kita rindu nandangi pertolongan Tuhan. Pengangkan tak pemetah ta. Karena janji Tuhan yang mahanca kita tahu bagaimana berdoa kepada Tuhan. Ibas tengah-tengah kondisi kita ini. Maka seni naras turang kekelengan Tuhan Yesus Kristus, marilah terus siajar ajarin karena kata di bata. Ola bosan, ibas belajar kata di bata. Pelajari kata di bata baik secara pribadi, bagaimana secara kelompok. Adi gundari lengah banci pulung-pulung terem, mungkin bas jetro ndu. Ibas sistem jetro, ibas pergulungan ndu masing-masing. Adi EP lengah mungkin ibas runggundu. Kita bisa membuat kelompok-kelompok belajar Alkitab, grup-grup Facebook, grup-grup WA, grup-grup Instagram misalnya. Me banci. Si penting kita belajar Alkitab yang sama, kita belajar arah lias ati Kristus yang sama, seh makana kini tegenta. Amin kai gia persoalan, amin kai gia kesulitan. Bagi Rasul Paulus ibas kitab Roma ngata kencah. Kai pela banci nyerangkan kita arah keleng ate Kristus. Maka arah kata di bata enda sekali lagi katakan kami man banta kerina. Tetap tutus pelajari pustaka si badia. Pindo tuntunan Roh Kudus. Seh maka kam jadi Kristen-Kristen singgo dewasa. Anak-anak rohani singgo dewasa. Sila terjeng susu man inemena. Tetapi kata di bata. Amin. Ras kita ertoto. Ikatakan kami bujur man bandu Tuhan sebab katandu enggo ialoken kami. Ipasu-pasukamlah katandu singgo ras-ras kami ngoratisa. Rasbahanlah maka kami tetap ngejapken. Karena lias atendu singgo sehkendu kempak kegeluhan kami. Bahan maka arah lias atendu kami terdorong guna tole pebagesi penandaan pengangkan kami. Erpalaskan pustakandu sibadia sebab arah mekam lebih ngerana man kami. Tuhan Yesus, ajari dage kami kerinana, ngeluh alu bujur, ngasuk kuasai diri kami, jenar tetap ersembahman Tuhan, ibas kerina kecibal kegeluhan kami. Git kami Tuhan, ituntun karena pengajaran du, la bosan kami karena pengajaran du, la terjang hal-hal si menghibur ati kami, idahi kami, melalui sosial media, melalui kepulungan-kepulungan kami, tetapi memang arkiteken kami rindu, kuasa firman Tuhan terjadi bas kegeluhan kami. Alu bagi Bapa, kaipe tantangan-tantangan si jadi bas kegeluhan kami wari-wari enda. Senjata iman kami, mekapkan pedang roh kini teken kami. Bagai pe katandu pustaka si badia, si menjadi benteng tameng kami. Alu si krina kami ngasuk,
melawan pekerjaan-pekerjaan iblis ibas zaman si genduari enda, semaka tetap kami iglari kalak-kalak si permenang. Bujur Tuhan enda metoto kami man bandu, ibas kedungan perkulungan cabu-cabu enda. Endeskan kami toto ras pengatakan bujur kami, ibas gelar Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Menjua-jua man banta kerina senena ras turang, bujur ibas kami tetap ras-ras kita perpulungan jabu-jabu arah channel YouTube Enda. Tetap mari saling mendukung ibas pengembangan channel YouTube Enda. Kritik rasaran silit ibas kam. Ya lalu kami alu pususi menahang. Banci tulis kendu bas kolom komentar. Entah pe bancika iseh kendu arah messenger melalui Facebook. Entah pe Instagram kami. Bujur Tuhan Yesus si masu-masu kita kerina. Shalom.